Assalamualaikum, salam sejahtera semua. So kita berada dekat event Formula Studio Malaysia dan salah satu kereta yang ada kat depan ni adalah daripada Institut Kemahiran Belia Negara, Nusun Tua. Boleh perkenalkan nama abang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Kamal. Saya pengurus pasukan untuk Dusun Tua untuk Sport Development Team di TMBT. Kami daripada Institut Latihan Kemahiran Tinggi Belia Negara Dusun Tua di Hulu Langat, Selangor. So ini yang kali keberapa join bang? Untuk kategori FSAE ini adalah kali pertama masuk. Kali pertama? Kali pertama masuk. Untuk setup dia ni dah berapa lama pula? Setup ni dah lebih kurang dalam setahun lah. So kalau FSAE ni kategori dia berapa cc bang? Untuk FSAE kategori dia adalah 600cc. 600cc. Dan kami menggunakan enjin Yamaha R6. Laju ni bang. Mudah-mudahan doa lah. Kalau nak buat macam ni kan, dia memang kena buat daripada rangka dia, keseluruhan dia buat sendirilah. Buat sendiri bang. Kepada student lah. Kita selaku pengajar, kita ada kita guide lah kita student kita untuk buat A sampai Z insyaAllah. Agak-agak berapa kos dia bang nak buat? Kalau untuk kereta ni RM46,000 lebih kurang. RM46,000? Kurang lah. Keseluruhan kos lah. Termasuk R&D apa semualah. Semua lengkap. Enjin yang dah ke berapa ni? Ini lah enjin pertama gitu kan. Saya rasa tim-tim lain pun ada juga guna enjin yang berbeza. Okey. Dan kenapa abang ambil R6? Sebab bagi kami, pendapat-pendapat kami, sebab ada Yamaha dan dia banyak spare part. Kami memilih after sale yang mudah cari spare part semualah dan barang dia lebih murah sikit. Daripada pendapat kami lah. Okey. Kalau kita nak tengok lebih detail, boleh bang? Boleh. Kita cerita pasal dari segi design dia bang. Design dia macam mana boleh dapat? Kenapa ambil kali hitam bang? Kali hitam ni sebab bagi dia garam sikit lah. Garam bagi nampak dia black maria kata orang. Untuk design ni kita memang follow spek FSAE lah. Spek tu kena follow dan dari situ lah kita buat design kita. Dia ada bagi dia punya requirement lah. Apa requirement-requirement dia bang untuk FSAE? Sebagai contohnya kena ada crash impact, roof impact, lepas tu tayar dia berapa inci, berapa saiz, dia punya safety dia, engine dia pakai engine apa. Dia adalah, dia punya spek-spek dia yang kena follow. Dia punya suspension apa semua? Kami menggunakan untuk sistem suspension, sistem gantungan, kami menggunakan exhaust daripada basikal. Ini bang? Ya, basikal. Ini basikal road bike punya exhaust sebenarnya. Kita gunakan, kita ambil, kita letak dekat jentera kita. Berapa biji ke bang? Kita pakai 4 biji takeover. 2 depan, 2 belakang. Itulah pakai sebelah sikit. Apa? Kenapa pakai takeover daripada? Sebab sebenarnya murah. Kita cuba buat, dia jadi. Kita pakai tu lah. Kita pakai robot punya takeover lah depan belakang. Sistem kita lah. Dari segi dia punya sistem dia memang kemas lah bang. Welding dia semua cantik. Dan body ni kita buat, kita weld. Bila kita dah welding, dah siap semua. Kita hantar coating. So body dia dah coating semua lah. Sebab tu dia nampak lebih kemas lah. Arm dia pun kita custom sendiri lah. Kita custom sendiri arm dia. Semua buat sendiri. Ini kita machine shop lah. Machine shop. Ini kita buat sendiri semua lah. Kita ada kira-kira kita lah. Kita banyak menggunakan kita punya kepakaran-pakaran pengajar kita lah. Okay. Zat semua daripada ATBN lah. Pengajar kita. Tapi tayar memang boleh pakai tayar? Boleh. Tayar dia 13 inci. Dia punya paturan dia. Minimum? Minimum 13 inci? Kita pakai 13 inci lah. Tayar ni boleh? Boleh. Kalau nak pakai tayar on the road pun boleh? Tayar pun boleh. Tapi kita ambil sebab bersuai dengan kedai kita lah. Okey. Yelah hari tengah cuaca tengah panas kan? Kan? Kita punya seat kita pastilah custom sendiri. Okey. Semua custom sendiri seat kita. Kita
kita punya steering, kita pakai, kita bersabut. Berapa kelajuan yang boleh pergi, bang? Kita penatis di Sepang, lintas Sepang, kita dapat maksimum 140. 140. Macam nak pasang, bang, nak pasang enjin dia dekat bodi dia ni, agak mencabar juga saya rasa. Mencabar ni. Memang mencabarlah. Memang mencabar. Maknanya proses yang paling susah adalah bahagian mekanikal. Dan susah kali kau kan untuk setting enjin lah. Tapi enjin ni kami pakai standard je. Kami tak ada sewa apa pun. Play and play. Maksudnya daripada bersihkan ambil, tak di sini. Memang tak ada apa-apa modifikasi lah. Cuma nak placement je lah dia. Kedudukan dia kan kalau motosikal dia begitu, jadi kereta dia begini pula. Kedudukan begitulah yang kita mencabar lah bagi kita. Langsungkan. Ini semua kita punya pelajar kita lah dengan orang kerja. Berapa pak student yang terlibat dalam ni? Kita punya student kita ada 6 orang. Pengajar kita ada 4 orang untuk guide. Setiap pengajar tu dia ada bagian masing-masing. Macam saya pengurus pasukan. Lepas tu ada pengajar bagian enjin. Ada pengajar bagian body. Ada pengajar yang jaga bagian suspension. Jadi setiap pengajar tu, satu pengajar, dia punya pelajar dia pula. Okey. Jadi punah kerja gitu lah. So nak markah lebih kena buat betul-betul lah, bang. InsyaAllah. Memang kan betul-betul. Kena serius lah. Lepas tu dari segi pemilihan untuk spoiler ni kan? Sebab saya tengok memang betul-betul kemas, bang. Spoiler ni memang kami buat sendiri. Ini menggunakan aluminium. Aluminium, batang dia. Atas ni menggunakan zinc. Buat tu lah. Tak boleh adjust lagi, bang, eh? Saya boleh adjust lagi. InsyaAllah boleh adjust. Yeah. Slow-slow boleh adjust. Kita nak cuba jadi macam F1 lah konon-kononnya. Doakanlah. Kami sebenarnya berhajat kalau boleh tu nak masuk ke Formula Slogan Japan. Okey. Tapi kami tak ada sponsor. Tapi itu impian dia? Impian. Okay. Impian kami. InsyaAllah. Doakanlah hati kami kan. Okay. Kami dah cuba sebagai upaya lah. Yeah. Tapi saya rasa boleh, bang. Sekarang ni pun diorang tengah mendahului untuk kategori FSKE. Dia punya spoket ni, spoket memang original dia. Spoket ni kita custom. Custom. Dia lagi besar lah. Lagi besar lah. Tapi kita bukan buat kita lah. Kita ada hantar luar lah. Custom luar. Kita tengok lah. Sejak exhaust dia suka akrobatik kan. Itulah dia. Formula FSAE tu memang kena pakai enjin motosikal. Motosikal sajalah. CC dia pandai-pandai lah pilih. CC dia memang 600 CC dah kat atas lah. Okay. Jadi dia ada lah spek-spek dia. Ada yang ambil 670, ada ambil 660 dan 650. Kalau kita tengok ni, bang, bila dia dah siap ni semua, apa lagi kalau ada ke banyak lagi penambahan nak buat untuk banyak lagi dia? Banyak lagi penambahan yang kita perlu buat. Kita sejujurnya kita kekurangan dana. Jadi kita pakai apa yang ada je dulu. Tapi memang banyak lagi. Sebab saya rasa kita ketinggalan jauh dengan tim-tim daripada jiran tetangga kita. Kita nak cuba bersaing lah dengan mereka Thailand, Indonesia, Vietnam. Sebab mereka dah pergi ke Japan, kita tak pergi lagi. One day, bang. InsyaAllah, doakanlah kami, Encik. Okay. Alright. So, kita pun dah tengok keseluruhan dia punya setup dia semua. Kalau ada siapa-siapa lah kalau diorang nak tengok perkembangan Formula Student ni, kat mana diorang nak tengok? Kalau Formula Student ni, boleh tengok dekat Formula Student Malaysia. Formula Student Malaysia, type tu nanti akan keluar. Kalau dekat yang abang punya Dusun Tua ni? Kami masuk Facebook, IKTVN Dusun Tua. Situ kemarin tinggal tangan negara Dusun Tua. Okay. Adalah update pasal ni, eh? Ada, insyaAllah. Minyak dia pakai minyak apa, bang? Kami pakai minyak biasa je. Around 95 je lah. 95? 95 je. Okey. Tak pakai 97? Ke ada requirement tak boleh ke? Boleh sebenarnya. Okey. Tapi dana tak ada tu. Kita apa yang ada je lah, je. Alright. Terima kasih banyak-banyak, bang. Terima kasih. Sudi berkongsi. Terima kasih. Alright. Okey, gang.